Amina Blake tinggal di Sheffield, Inggris bersama orang tua angkat. Ayah angkatnya merupakan seorang profesor linguistik di Universitas di Sheffield. Didikan orang tuanya membuatnya mengenal beragam budaya dan agama, termasuk Islam. Amina sendiri dibesarkan sebagai seorang penganut Kristen dan ia percaya dengan Tuhan. Namun ia mengaku bingung dengan konsep ketuhanan dalam Kristen yang disebut Trinitas. Trinitas menyatakan bahwa Tuhan adalah tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak bisa memahami konsep kenapa Sang Pencipta butuh seorang anak, katanya. Ia juga tak paham bagaimana mungkin seseorang menjadi Tuhan dan anak Tuhan dalam waktu bersamaan. Apa yang terjadi ketika anak Tuhan mati di kayu salib? Lalu di mana Tuhan kala itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggelayuti pikirannya. Kalau memang Injil itu firman Tuhan, mengapa terdapat kontradiksi? Katanya bertanya, dikutip dari viva.co.id 22 Mei 2021. Pada usia yang masih 17 tahun, ia pun pergi menemui pendeta meminta penjelasan. Selalu dikatakan, Bible adalah firman Tuhan, maka saya meminta buktinya, tutur Amina. Namun, sang pendeta tak mampu membuktikannya. Amina pun memilih keluar dari agama Kristen. Meski begitu, ia masih mengimani keberadaan Tuhan. Hanya saja, tidak ada niatan mencari agama lain, ucapnya. Perjalanannya menemui Islam dimulai saat ia memiliki sahabat seorang Muslim. Pertemanan keduanya selayaknya remaja di barat pada umumnya, pergi ke tempat hiburan malam dan sebagainya. Hingga suatu saat, Amina keluar dari rumah dan meninggalkannya karena suatu hal. Semua pintu rumah tertutup kecuali pintu rumahnya. Amina kemudian tinggal di rumah sahabat Muslimnya tersebut. Di rumah tersebut terdapat sebuah kitab terjemah Al-Quran. Sebagai anak yang dididik mencintai buku, Amina tertarik dengan Al-Quran tersebut. Ia lalu membacanya. Berlatar belakang bacaannya dari Injil, ia menemukan kisah Nabi yang sama yang disukainya. Namun sampai pada titik itu, ia belum menyadari bagaimana Islam. Anehnya, saat ia membaca Al-Quran, terdapat perasaan positif yang timbul di dalam dirinya. Amina pun bertanya tentang Islam kepada sahabatnya. Ia mempertanyakan bukti firman Tuhan serupa yang ia lakukan pada pendeta. Sayangnya, sahabatnya merasa belum memahami Islam dengan baik. Sehingga ia menawarkan Amina untuk menemui tetangganya yang seorang mu'alaf. Penjelasan Al-Quran pun dijabarkan dengan baik. Mu'alaf tersebut menunjukkan kepadanya ayat tentang embriologi manusia dalam kandungan, gunung sebagai pasak di bumi, dan banyak fakta sains lainnya yang mendukung Al-Quran. Saya terkagum-kagum, katanya, dan mu'alaf itu memberitahu Amina kunci utama. Ia bilang, semua itu diwahyukan kepada seorang yang buta huruf, Nabi Muhammad, di tengah gurun 1500 tahun yang lalu. Imbuhnya, meski ilmu telah didapatkan, Amina belum ingin memeluk Islam. Proses hidayah masih berlanjut saat tetangga mu'alaf itu memberi film berjudul Ar-Risalah. Awal menonton film tersebut, Amina merasa bosan dan tak begitu tertarik. Di bagian akhir dari film, terdapat sebuah adegan di mana Bilal bin Rabah berada di atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Bagi Amina, suara azan tersebut begitu luar biasa. Saya tidak mengerti satu kata pun, namun setiap helai bulu tubuh saya seketika itu berdiri, terangnya. Amina merasakan
terdapat perasaan hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Di momen ini, kata Aminah, Allah memberikan rasa keimanan, rasa manis yang Rasulullah gambarkan. Jika yang seindah ini baru saja sekadar panggilan azan, bagaimana dengan sisa Islam yang lain? Kata Aminah, saya ingin menjadi Muslim sekarang. Katanya tiba-tiba. Aminah kemudian diajak ke masjid dan mengucapkan syahadat. Alhamdulillah, itulah di mana perjalanan saya sebagai seorang Muslim dan dakwah saya dimulai. Pungkas Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Fadlan Rabbanegara Matan dari pedalaman, hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali. Terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.